Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai bagaimana cara memisahkan audio pada video melalui aplikasi KineMaster. Oke, kita buka aja aplikasi KineMaster-nya. Nah, ini aplikasi KineMaster. Oke, waiting sebentar. Nah, kita buka aja nih, biar dari awal lagi. Antara visual dengan audionya. Kita tunggu sebentar. Nah, ambil video, salah satu video. Kita ambil yang ini aja videonya. Satu video saya ambil. Oke, udah selesai. Nah, di sini audio dan video masih bergabung ya. Nah, gimana cara memisahkannya? Ini sangat mudah. Kalian tinggal klik di sini. Setelah itu pilih yang lambang gunting. Jadi ada guntingnya, pilih klik. Nah, lalu pilih yang ekstrak audio. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya si audio itu akan di bawahnya. Nah, kita bisa menghapus audio ini, ganti. Terus kita ganti pakai audio yang lain. Nah, seperti ini. Nah, itu. Jadi, caranya mudah memisahkan audio dari video melalui aplikasi KineMaster. Jadi nanti antara visual dan audio terpisah sehingga kita bisa mengedit audio tersebut dengan mudah. Kita ganti audio dan lain-lain. Ya, tutorial singkat dari saya tentang cara memisahkan audio dari video melalui aplikasi KineMaster. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.